Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore nih, kita mau pergi ke pantai. Oke, kita keluar. Mudah-mudahan ada kita lihat sakura nanti. Oh ya, jangan lupa pakai masker ya, karena di Jepang itu belum apa namanya, belum bebas masker. Sepi. Inilah suasana jalan di Jepang. Ini ada kakek tua. Kita mau ke Ginjir sebelah sana. Itu di dekat Ginjir itu ada pantai. Nah, makanya kita mau ke pantai yang itu. Jalan-jalannya sendirian. Ah. Jadi di situ enggak ada pohon sakuranya di sini. Mungkin di sana tempat pohon sakura. Kita jalan-jalan, kita mau pergi ke pantai. Di video saya yang sebelumnya ada kok jalan seperti ini, apa namanya, yang saya lewati kayak gini. Dan pantainya itu pasir hitam. Ini sudah memasuk musim panas, jadi agak enak rasanya. Tapi masih sih ada dingin-dinginnya dikit-dikit. Ini dia pohon sakuranya, tapi belum dia berbunga. Masih kayak baru muncul sakuranya. Nah, kita mau ke ini, ke bukit. Terus ada pantai di depan sana. Kita lihat ya. Itu ini Ginjir besar sekali. Kalau kemarin pas badai, taifu itu kencang motornya ini. Masya Allah, langitnya bagus sekali ya. Wih, semakin bagus ternyata. Itu pantainya. Ada orang pakai mobil ya. Tuh, dia ngedrag di pasir-pasir itu. Nanti kita coba masuk ke dalam pantainya. Silau karena kita berlawanan cahaya. Kalau saya lihat nih suasananya kayak di pantai Beraringan ini, tahu? Masya Allah, bagus. Ada di tempat-tempat tertentu apa namanya, pantainya bagus-bagus. Tapi kalau pantai yang di sini nih, saya rasanya sama dah kayak Beraringan. Bedanya cuma ada kincir angin, juga ada kincir angin. Banyak pengendara mobil Jeep kan sih, ngedrag-ngedrag gitu. Nanti kita lihat anu ini ya, kart memancing di sana juga. Oke, kita sudah parkirkan sepeda. Sekarang kita mau lihat pantainya ke sana. Oke, let's go. Wah, bagus ini. Itu udah Ginjir itu. Ginjir angin, ini bekas mobil-mobil Jeepnya orang-orang itu. Masya Allah. Di seberang lautan sana itu ada Amerika. Kalau di sebelah sana itu ada Korea.
pantainya. Pantai itu menyenangkan. Oh, rambut nggak keruan semangin nih. Tuh ada kincir lagi. Coba kita lihat dia kesini. Sunsetnya sudah tenggelam. Jadi kangen rumah ya. Kangen suasana pantai di rumah. Lihat sunset di rumah, terutama di Pantai Ampenan ya. Di Pantai Ampenan, di Pantai Beraringan, di Pantai Sire, di Pantai Impos. Kangen Lombok. Kangen rumah, orang-orang rumah. Rindunya seorang anak rantau itu adalah ketika berkumpul bersama keluarganya. Apalagi sekarang memasuk bulan puasa, bulan Ramadan. Semangat. Bagi saudara-saudaraku, teman-temanku yang pergi merantau, tetap semangat ya. Oke, thank you ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.